Halo semua, kembali lagi di channel Artis TV. Kabar bahagia sekaligus mengejutkan datang dari pedangdut Ayu Ting Ting. Pelantun single alamat palsu itu diduga telah melangsungkan lamaran. Kabar itu sebenarnya sudah ramai dibahas beberapa hari terakhir ini. Pada hari Selasa 6 Februari 2024 tersebar foto-foto yang menampilkan diduga Ayu Ting Ting tengah melangsungkan prosesi lamaran tersebut. Foto-foto itu salah satunya diunggah di akun Instagram Lambe Turah. Ayu dikabarkan dilamar oleh seorang pria anggota TNI berpangkat letkol dalam foto-foto itu. Wanita yang diduga Ayu tersebut tampak menawan dalam balutan busana putih. Pria yang dikabarkan melamar Ayu juga mengenakan busana serasi berwarna senada. Keduanya berdiri berdampingan dan tersenyum ke arah kamera. Dekorasi mewah yang menampilkan bunga-bunga berwarna putih ditata rapi jadi background foto tersebut. Kabar mengenai dugaan Ayu Ting Ting telah melangsungkan lamaran dengan pria pujaan hatinya itu semakin kuat lantaran sang sahabat Ipan Gunawan memberi ucapan selamat di kolom komentar unggahan terakhir Ayu di Instagram. Pria yang akrab disapa Igun itu memberi ucapan selamat kepada Ayu Ting Ting yang disebut telah melangsungkan lamaran.